أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فحيث أقول في الأظهر أو المشهور فمن القولين أو الأقوال للشافعي رضي الله عنه فإن قوي الخلاف لقوة مدركه قلت أظهر المشعر بظهور مقابله وإلا فالمشهور المشهر بغرابة مقابله لضعف مدركه بسم الله الرحمن الرحيم فحيث أقول maka pada tempat sekira-kira aku katakan maka pada tempat sekira-kira aku katakan fil adhar awil masyhur ataupun masyhur faminal qawlaili faminal qawlaini itu maka bermula dianya perkataan ataupun pendapat itu sabit daripada dua qaul awil aqwali ataupun daripada beberapa qaul lisyafi'i bagi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu semoga meridai oleh Allah untuknya Imam Syafi'i fa in qawiyal khilafu maka jika kuatlah khilaf makna kuat khilaf khilaf dengan makna mukhalif khilaf dengan makna mukhalif maka jika kuatlah mukhalif pendapat sebalik pakan kuat mukhalif liquwati madrakihi karena kuat dalilnya mukhalif qultu adhar qultu adhar aku kata adhar maka pada tempat sekira-kira aku katakan fil adhar ataupun masyhur faminal qawlaili qawlaini nistaya maka ataupun maka bermula dianya perkataan itu daripada dua qawul ataupun beberapa aqwal bagi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu fa'in qawiyal khilafu maka jika kuatlah mukhalif kuatlah pendapat yang sebalik kan kuat liquwati mudrakihi madrakihi karena kuat dalilnya mukhalif qultu al adharu niscaya aku kata putuman aku kata al adharu al mus'iru bi dhuhuri muqabilihi yang memberitahu ianya adhar dengan dhuhur mukabil dengan zahir mukabilnya adhar wa illa dan jika tidak jika tidak kuat mukhalif fal masyhur niscaya maka aku kata al masyhur al musyiru bi gharabati muqabilihi yang memberitahu ianya masyhur bi gharabati muqabilihi dengan terasing mukabilnya masyhur dengan terasing mukabilnya masyhur li dha'fi madrakihi karena lemah dalilnya mukabil masyhur ka ilikut kalinda pegah bahagian daripada nafaisul mustajadat mutiara yang indah kun Imam Syafi' kun Imam Nawawi di dalam kitab Minhaj nyo nane penyata qaulan nane penyata wajhan nane penyata tariqan dan nane penyata nas dan nane penyata martabat-martabat mukhalif nisbah kuat lemah bak masalah-masalah bak sekalian keadaan berbeza dengan di dalam kitab Muharrar yang sigaga memang nak penyata lagi contohkan asahu qaulan adharu wajhan sigaga hanaga penyata tepu-tepu makanya jadi ge penyata qaulan makna ge penyata qaulan nyo supo pendapat pendapat yang kuatnyo daripada ni di oh daripada pendapat imum qaulan ataupun daripada lele pendapat imum hebat pendapat imum aqwal menancit wajhan berarti daripada pendapat ashab ataupun tariqin berarti berbeda sahabat pada hikayah madhab dan lain sebagainya yang dipenyata mandum oleh Imam Nawawi.
pekak oleh Imam Nawawi ne pegah. Ya, li ne pegah lagi nyane pegah. Maka pada tempat sekira-kira untuk longkun ke Imam Nawawi, maka pada tempat sekira-kira longkun fil adhar ataupun longkun al masyhur, ha, nyan tahukanlah nyan adalah daripada dua qaulain ataupun daripada beberapa qaulain bagi Imam Syafi'i. Maka untuk nyo istilah minhad nekun oleh Imam Nawawi, seandainya untuk pat mentong kun Imam Nawawi ulongkun, karena minhad atai Imam Nawawi longkun untuk kibar longkun al azhar longkun ataupun longkun tu al masyhur, maka tahukanlah dia itu khilafnya pada qaulain. Kemana qaulain? Pada dua buah perkataan imam, sama dengan al azharnyo nyo adalah pendapat yang kuat. Ha, yang terjadi khilafiahnya daripada dua buah pendapat imam, Imam Syafi'i, itulah qaulain. Ataupun ha, pendapat yang kuat daripada beberapa pendapat Imam Syafi'i. Maka ingat mentang, munyo seandainya merumpuk stempel kun Imam Nawawi azhar, maka khilafnya adalah pada pendapat imam. Munyo seandainya berarti merumpuk untuk masyhur, menanti khilafnya pada pendapat imam. Apakah pada dua pendapat imam ataupun pada beberapa tempat pendapat imam. Maka diingat, kalau lu pegah berosa, watagukun dengan qaulain ataupun wajhain, nyan adalah untuk menyatakan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Artinya pendapat Imam Syafi'i. Jadi oleh Imam Nawawi itu mandum nume. Kita mandum nume pendapat yang kuat nume, pendapat yang mukabil daripada pendapat yang kuat nume oleh Imam Syafi'i. Tetapi itu untuk pendapat yang kuat, karena bunuh yang terjadi khilafiah bab pendapat imam, ni stempel dengan azhar ataupun stempel dengan masyhur. Untuk kiban pakai stempel dengan azhar, pakai stempel dengan masyhur. Untuk takalan. Maka perlu kita ingat ialah untuk bait dua. Jadi oleh Imam Nawawi, ha, awak tentu nukun azhar, nyata ukalah qaulain. Khilaf kau, qaulain khilaf dua apa pendapat imam ataupun khilaf beberapa pendapat imam Syafi'i. Menanti orang nak dengar masyhur lagi nyancit, berarti menandakan nyok mukabil ji ataupun terjadi khilafiyah ji adalah pada pendapat Imam Syafi'i, dua pendapat Imam Syafi'i ataupun pada beberapa pendapat Imam Syafi'i. Dan apakah cik tersebut mandum? Ya, apakah cik tersebut mandum? Maka faedah tersebut mandum, ha, dan gapinah mandu bina pendapat Imam Syafi'i pada hari kali tarjih dengan pendapat yang kuat adalah untuk membatalkan barang yang lebih, bukan untuk beramal dengan semuanya. Jadi yang tak amal tetap dengan sabah. Kon sabah, tak sabah. Sabah yang kuat yang kau tarjih oleh Imam Nawawi, bukan semua pendapat. Makanya yang didapatkan bunuh oleh Imam Nawawi pak, ha, itulah pada kitab-kitab induk daripada kitab Imam Syafi'i. Hinan terjadi gerumpuk pendapat qaulain. Na dua boh berarti pendapat Imam Syafi'i. Na leboh pendapat Imam Syafi'i. Nampak gerumpuk? Yang gerumpuknya adalah pada kitab-kitab induk Imam Syafi'i. Lagi contoh Al-Um, Al-Imla. Begitu juga dengan Muqtasar Madani, Muqtasar Buaiti. Ataupun pendapat Imam Syafi'i, tapi gerumpuk oleh Imam Nawawi juga kan, nyo riwayat daripada ashab Imam Syafi'i yang langsung gucok ba Imam Syafi'i. Nyo juga qaulain. Nampak? Ha, makanya di antara sahabat-sahabat Imam Syafi'i, ha, di antara sahabat-sahabat Imam Syafi'i nyo takalan yang kebandakan yang riwayat pendapat Imam Syafi'i ramai, termasuk Hasan bin Muhammad As-Sabah Al-Za'farani, Imam Ahmad bin Hanbal yang ditemukan dalam ashab Imam Syafi'i, ashabil wujuh, Abu Sur Al-Kalbi, Abu Ali Al-Karabisi, Ya'qub Al-Buwaiti, Harmalah, Rabi' Al-Jizi Al-Madani, Yunus bin Abdul A'la, Rabi' Al-Maradi yang bahagian walaupun Hanabih lelum. Cuma
Di antara urinya sahabat Imam Syafi'i, na yang meriwayatkan pendapat kadim Imam Syafi'i, na yang meriwayatkan pendapat jadid Imam Syafi'i. Ha, lagi contoh, Hasan bin Muhammad Sabah Az-Za'farani, yang urin yang riwayat pendapat kadim. Imam Ahmad bin Hanbal, yang awak riwayat pendapat kadim. Abu Sur Al-Kalbi dan Abu Ali Al-Qarabisi, pedra urinya adalah sahabat Imam Syafi'i yang meriwayatkan pendapat kadim. Selainnya, lagi contoh bunuh Al-Buaiti, kan? Al-Madani, yang urinya adalah orang yang itamong kepada orang yang riwayat pendapat jadid. Tapi yang mantong dalam kategori tabakah yang pertama daripada sahabat Imam Syafi'i. Yang berarti awal level latih. Awal level latih, itulah tingkatan sahabat Imam Syafi'i. Nampum leh enan? Nampum? Kah. Yang menan nuku. Kah. Berarti yang kamu hal leh. Berarti pat mentang untuk merumpok. Long ibaratkan dengan Al-Azhar. Maka tahukanlah. Maka nyan dari azharnya terjadinya daripada bertentangan dua buah pendapat Imam Syafi'i ataupun daripada beberapa pendapat Imam Syafi'i. Begitu juga dengan al-masyhur, yang terjadinya daripada dua buah pendapat Imam Syafi'i ataupun terjadinya daripada beberapa pendapat Imam Syafi'i. Ka. Jangan buat ini leh. Fa in qawiyal khilaf, dipegang oleh Imam Nawawi, maka munyo seandainya kuat mukhalif, kuat pendapat lawan, pakan kuat pendapat lawan karena kuat dalil, karena kuat dah kuat dalilnya lawan, qultu al azhar, niscaya ulungkeun keun Imam Nawawi al azhar, al azhar, yang mana nukun oleh Imam Nawawi al azhar nyo memberitahu dengan zuhur mukabil. Berarti sabah pendapat yang ditempel oleh Imam Nawawi dengan azhar nyan adalah karena kuat mukhalifnya. Kuat mukhalif, kuat lawannya. Bahkan kuat lawan karena kuat dalilah, karena kuat dalil lawan. Ha, awak ditempel dengan azhar, maka dibitailah juga kepada lawannya zuhur. Lawannya zuhur. Ha, kibar mana zuhur? Zuhur pendapat mukabil lawan daripada azhar. Jadi azhar isen tafdhir, lebih zahir. Mukabilnya zuhur, zahir mentang. Cuma nustempel oleh imam ini dengan azhar, nyan adalah menyekuat mukabil. Menyekuat mukabil. Buna mukabil so juga pendapat Imam Syafi'i. Syafi'i ini sebagai contoh jelek. Tak taruhlah oleh Imam Syafi'i na dua buah pendapat katnya. Na dua buah pendah. Pendapat man dua buah pendapatnya nyo nanme dalil oleh Imam Nawawi. Oleh Imam Syafi'i. Man dua buah pendapat Imam Syafi'i na dalil masing-masing. Kah. Kemudian datanglah Imam Nawawi mentarjihkan pada dua pendapat imam ini. Getarjih oleh Imam Nawawi pada dua pendapat imam ini. Awak tayukanlah dua buah pendapat oleh Imam Nawawi, maka gerumpoklah pendapat yang kuat oleh Imam ni. Karena kan tukang tarjih pun, gerumpoklah pendapat kuat nyo yang lebih kuat. Kemudian kekalan untuk mukhalifnya, pendapat sebalik, pendapat bunuh yang sabotuknya, yang hana kuatnya, yang mukabil daripada pendapat kuat, kekalan dia ternyata awak tayukanlah mukabilnya kuat. Kibar mukabilnya kuat, dalil yang dibawakan oleh mukabil itulah Imam Syafi'i sendiri bunuh, dalil ini kuat. Kuat. Maka gestempel oleh Imam Nawawi dengan azhar. Berarti memberitahu kepada mukabilnya itu kuat. Makna mukabilnya itu kuat berarti na bandingan, na lawan, nalawan antara pendapat yang pertama dengan pendapat yang kuat hampir berdekatan, nalawan dua sehingga tetap na yang lebih menonjol lagi menurut tarjih oleh Imam Nawawi. Kah? Yang tarjih oleh Imam Nawawi karena bunuh lawannya adalah kuat dalil lawan, maka gestempel dengan azhar. Berarti awak gestempel dengan azhar yang memberitahu kepada lawan daripada pendapat yang azhar bunuh mukabilnya zuhur.
zuhur. Ha, jelas mukabilnya. Ha, ya, jelas. Berarti yang sampai dengan kuat lebih je. Lebih jelas. Ya, mana nampak lah. Hai nampak? Hmm. Ya ampun. Kak kan? Ya. Wa illa dan jika tidak, pun jika tidak menyeandainya mukhalifnya ha? Hanaku, hana kuat. Berarti lu lemah. Dan jika tidak kuat mukhalifnya. Berarti lawan dia hana kuat. Ya. Maka aku kata al-masyur. Niscaya aku kata al-mas Al-Masyur yang memberitahu dengan terasi mukabilnya. Nyokun imunawi. Maka antara dua bah pendapat imam pun. Ataupun lebah pendapat imam. Awata nengkalan oleh Imam Nawawi. Getar je. Tina di antara lebah pendapat imam pun. Nyok pendapat yang pertama yang kuat. Kah? Pendapat pertama yang kuat. Kah? Kemudian awata kamu rumpak pendapat yang kuat. Gekalan di mukabil. Kalau mukabil, mukabilnya ini apakah kuat dalilnya ataupun tidak? Dalil yang dibawakan oleh Imam Syafi'i ini kuat ataupun tidak? Menurut pandangan Imam Nawawi. Maka awak tanyakan oleh mana ternyata dalil yang dibawakan oleh Imam Syafi'i. Ini maksudnya kan baik salah-salah nanti pun Imam Syafi'i bangai kan? Ini nama dia tarjah. Baik salah umpam. Berarti ada kekalan-kalan. Maka dalil pendapat mukabil ini ataupun pendapat selain daripada pendapat yang pertama bunuh, yang kata rupa pendapat yang kuat, ternyata lemah dalilnya. Menurut tarjih, menurut mutala'ah iman awak, nami, maka gestempellah pendapat yang kuat dengan masyhur. Berarti memberitahu, tekun masyhur adalah masyhur lagi kong kata umat masyhur tak di. Berarti tersebar. Tersebar. Memberitahu orang-orang sampai dengan masyur dengan terasing mukabilnya. Berarti mukabil dia asing. Mana asing? Hanya dia pun legap dia. Mereka dia pun tan. Garib. Makanya, menyerta banding mukabil masyur dengan masyur nyo lagi-lagi dia otak jarak dua. Nyo berarti popular diketahui oleh banyak orang mukabilnya terasing. Hideh ke dia. Tak ajak kena mereka ada pun. Tak ajak kena mereka ada pun. Tak mesti tinggal kita. Mereka bandingkan kita. Orang yang masyur adalah sidra orang yang popular. Kaya kan? Yang kata kenal. Kan masyur buat orang. Mak orang yang tinggal dalam pelosok kita. Bitu ritan. Ha, makanya menantinya. Awak tak sampai dengan masyur. Dia memberitahukan kepada mukabilnya gharib. Ya? Jauh. Ataupun asing. Ya. Nyan menyatakan seandainya mukabilnya da'if. Maka lah kan? Pakan kestempel dengan masyur pun. Kaya kan? Yang memberitahu dengan mukabilnya puno mukabilnya memberitahu dengan mukabilnya adalah gharib jauh pakan karena dhaif dalilnya pakan puno diberitahu dengan gharib mukabil karena dhaif dalilnya karena dhaif dalilnya jadi menan aku ya, makanya lumpugah puno ate maksud dengan kuat khilaf. Nyo perhatikan. Kiban maksud dengan kuat khilaf? Makna kuat khilaf kan kalau pegah pun. Kuat khilaf maksudnya adalah kuat pendapat sebalik. Pendapat sebalik. Karena nyo matang berbicara dengan kaulen, itulah dua buah pendapat umum ataupun akwal bab pada dua buah pendapat umum, maka yang terjadi khilafnya juga pada pendapat imam. Pendapat imam. Munyo kuat khilaf. Munyo kuat khilaf. Pakan kuat khilaf. Karena kuat dalil. Nyantung kukiban terjadi kuat khilaf. Ngehana. Kuat khilaf diatur kita yo. Diatur kita. Diatur kita yo. Dengan dalil yang gebar oleh Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala pada segala masalah. Mesti contoh bak sabah masalah tunggu. Oleh Imam Nawawi na dua buah pendah. Na dua buah pendapat. Nah, dua pendapat oleh Imam Nawawi bab dua bab masalah, bab sabab masalahnya. Kemudian oleh Imam Nawawi
Nan me dalil. Nan me da. Nan me dalil. Maka bab dua buah pendapat tersebut kedua-keduanya nan dalil, maka oleh Imam Nawawi getar je. Getar? Getar je. Ya, getar je oleh Imam Nawawi. Awak teka getar je oleh Imam Nawawi, maka bunu awak tekalan dalil daripada mukabil kuat, maka stempel dengan ni stempel dengan azhar. Pakon karena dalilnya kuat. Munyo tekedi dalil je nak kuat? Kake stempel dengan masyhur. Berarti awak tekakan azhar mukabilnya zuhur. Je jelas. Ya, makanya lagi lu pegah bunu patekun dengan kuat khilaf nyan dapat getanya tupu kuat khilaf adalah dalil yang geme oleh imam dalil yang geme oleh Imam Syafi'i dalam getetapkan hukum bak masalah bak masalahnya ya. Walaupun tu kadang-kadang oleh Imam Syafi'i hana gemai cik dalil. Hana gemai cik dalil untuk bab-bab pendapatnya. Tapi tak tepu berarti pukul lemah. Kuat mukabilnya gara-gara tak tepu pendapat yang rajih. Ya, makanya kesimpulan ni. Seandainya berarti kita yang merumpuk ibarat Al-Azhar dalam kitab Minhaj. Yang memberitahu kepada mukabilnya tu. Duhur. Ya, mukabilnya tu. Duhur. Ya, berarti pendapatnya adalah juga pendapat Imam Syafi'i. Yang mana mukabilnya adalah pendapat yang ko, yang kuat. Tit. Kuat pun kuat dalil pun. Akan tetapi yang menjadikan pegangan getanya tetap pendapat yang rah, yang rajih. Walaupun pendapat mukabilku kuat. Nampak? Ya. Hai pun duhur dengan azhar. Duhur jelas. Azhar lebih je. Lebih jelas. Berarti memberitahu orang taikun dengan azhar, pendapat mukabilnya kuat. Pendapat mukabilnya ku, kuat. Akan tetapi yang menjadi tempat sandaran kita yo, tetap bak pendapat bak pendapat azhar. Nyo atalung peluh nyo. Nyo ti angka atalang kitab Najmul Wahabnya, kitab Al-Ibtihadnya. Yang kail eh. Berarti yang sempel dengan azhar itulah yang lebih ku, yang lebih kuat. Demam nyo ke ibarat dengan masyur. Maka dapat getian tepu berarti mukabilnya juga pendapat Imam Syafi'i tapi hanaku hanak kuat. Nampak? Menyo ketempel oleh Imam Nawawi masyhur. Berarti memberitahu yang bahwasanya pendapat mukabilnya itulah pendapat Imam Syafi'i hanaku hanak kuat. Ya. Cuma yang tak amalkan toh, yang tak amalkan adalah dengan yang ketempel dengan masyhur. Ya. Yang tak amalkan yang sampai dengan masyhur. Ya, maka awak taken dengan azhar, cuba perhatikan, awak taken dengan azhar nyo na put boh faedah. Put boh makna dia taken dengan azhar. Tak put boh makna. Yang pertama adalah khilafiyah. Khilafiyah terjadi bak pendapat imam. Yang kata boh. Nya ni bitel azhar. Berarti khilafiyahnya terjadi pada pendapat Imam Syafi'i. Kah? Kah? Yang kedua, awak taken dengan azhar adalah nyan adalah pendapat yang kuat. Nyan adalah pendapat yang kuat. Iaitu pendapat yang dipegah oleh Imam Syafi'i, pendapat yang kuat, dan sedangkan pendapat yang lemah yang marjoh, nyan adalah mukabilnya. Yang kuat berarti gepenan dengan azhar. Yang marjoh, yang lemah, itulah pendapat mukabil. Pukul yang menunjuki kepada zuhur. Zuhur. Hanya itu peringkatan azhar. Nampak? Berarti yang pertama bunuh nak terjadi khilafiyah bak pendapat imam. Yang kedua adalah nyan pendapat yang kuat. Yang saya pengen azhar. Nyan pendapat yang kuat. Kah? Yang mana pendapat yang kuatnya terjadi di adalah bak pendapat imam. Sabah pendapat kuat, sabah tu pendapat mukabil, pendapat lemah. Lemah lah itu. Lemah daripada pendapat yang, ku, yang kuat. Walaupun dia itu ku, kuat. Nampak? Kenapa kan? Karena zuhur, zuhur je. Tingkatan zuhur. Atau tingkatan zuhur kuatit. Tapi karena dibanding dengan azhar bunuh, maka dia yang lemah. Nampak?
Ha, yang kedua boh. Berarti yang kedua adalah kuat. Yang kedua adalah khilaf. Khilaf. Ya. Khilaf yang terjadi ini adalah bak dua boh pendapat imam. Ha? Ataupun terjadinya pada beberapa pendapat imam. Ataupun terjadinya antara pendapat sahabat dengan pendapat imam. Yang kalian. Nampak? Atau sampai dengan azhar. Atau sampai dengan terjadi khilafiah. Pak terjadi khilafiah antara pendapat Imam Syafi'i. Berarti Imam Syafi'i ada dua buah pendapat. Buat masalahnya. Ataupun Imam Syafi'i ada dua buah pendapat. Buat masalahnya. Kak apa? Kak. Kak ialah. Umnuhai. Munyu azhar yang terjadi khilafiah adalah pada pendapat Imam Syafi'i. Bukan pada pendapat Imam Syafi'i dengan sahabat. Angkat benar yang betul. Bukan pada pendapat Imam Syafi'i dengan sahabat. Karena bunuh langsung kau lain. Itu batalikan yang nadua. Berarti bukan bab pendapat sahabat. Cik khusus bab pendapat imam. Kah? Yang keput, bunuh azharnya dibitai kepada zahir mukabil. Pemana zahir mukabil? Iaitu pendapat mukabil yang lahir ba'drai je. Lahir ba'drai. Pemana lahir ba'drai? Pendapatnya adalah statusnya zahir. Kuat. Karena dalilnya aku, dalil yang gubah oleh Imam Syafi'i kuat. Berarti lahir ba'drai. Walaupun yang menjadi pegangannya dalam berfatwa, dalam menghukumkan tetap adalah yang sempel dengan dengan azhar. Ya. Nampak pun gue? Nyangka? Yang juga kalau di ulang kitab, Najmul Wahab. Kaji? Menyelah kitabnya mudah. Sedangkan stempel dengan azhar, menyatakan jumlahnya nal hatu kerumpuli. Kerumpuli mong. Kak? Kak? Menancik orang hati stempel dengan masyur. Orang hati stempel dengan masyur yang pertama terjadi khilafiah. Pak khilafiah, bak masalah yang terjadi beberapa pendapat Imam Syafi'i. Syafi'i. Berarti bab sabar masalah yang bab masalahnya na pada buah pendapat Imam Syafi'i. Syafi'i. Kah, yang bab tersebut yang masyur. Yang kedua ibtihad yang masyur adalah yang pendapat yang kuat. Iaitu bab pendapat yang kuat sabar dengan pendapat yang marjah. Maka yang pendapat yang kuat gestempel dengan masyur. Pendapat yang marjah itulah pendapat mukabil gestempel. Hana gestempel sepul cuma dibitihad oleh pendapat masyhur toh dengan gharib dengan jioh pendapat mas pendapat mukabil jioh daripada masyhur bahkan karena lawan daripada terkena hana terkena berubah kah kedua yang kedua dibitah kepada ghurabah mukabil mana ghurabah mukabil mukabilnya tersembunyi datat nyata sepeng masyhur otak sempel dengan masyhur berarti memberitahu kepada mukabilnya tersembunyi datat hana masyhur mukabilnya ya benar. Yang keempat terjadi khilafiah adalah bab pendapat pendapat imam bukan bab pendapat para sahabat bukan bab pendapat para sahabat. Kan go? Kah? Menyatakan yang ibarat dengan masyhur oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhaj adalah 20 lebo. 20 lebo tu background 20 lebar tempat. Ya. Kah? Kah? Ya. Cuma tu nyo betingat. Nantu sebahagian oleh Imam Nawawi hana nekun dengan masyhur. Ingat, nyo na. Hana nekun dengan masyhur tu berarti bo de umanyo kon istilah minhaj ga tu ni ibarat tu ganto masyhur oleh Imam Nawawi asyhur ni ibarat. Asyhur nyo nacit. Nacit yang ibarat oleh Imam Nawawi dengan asyhur. Yang berarti menandakan yang pendapat masyhur. Lagi contoh untuk bab masalah syahadah. Bab masalah syahadah yang tu na yang ibarat oleh Imam Nawawi dengan asyhur. Ya, kan masyhur tapi asyhur. Kayaknya nak pertanyaan leh. Gimana? Al-Ashhur. Al-Ashhur.
Mekah. Ya, makanya mui de kedita kalen dalam kalyubi otekun fil adhar, kayo kan? Fil adhar law asqatal jar jika law menggugurkan ianya munawi akan huruf jar kalladzi ba'dahu seperti alladzi setelahnya lakana ola niscaya ada ia itu lebih au lebih aula. Ka? Jadi nekun oleh Imam Qalyubi seandainya lek munai ne pu gugur huruf jar hanya pakai fi langsung nekun al al adharu aqulu al adharu kena. Ha nyan lebih aula yang menan sama lagi yang ka uku to uku iku kena ke ni pai wa haisu aqulu al asahu nekun fil asahli. Ya. Ka? Makanya tunggu yang menjadi istilah minhajnya adalah adhar. Dan masyur bukan kalimat di belakangnya. Makanya sampai eh malam nyoile. Mun tayang baklong haidungku nagukun untuk di dalam kitab fil adhar. Nagukun untuk di dalam kitab alal adhar. Nagukun untuk dalam kitab fil masyur. Nagukun dalam kitab ala masyur. Nyan nuku na beda. Munyo eh malamnyo nyan hana beda ile. Hana beda. Walaupun ibarat dengan ala, walaupun ibarat dengan fi. Yang intinya, yang menjadi istilah minhajnya adalah azhar. Menyogit sempel dengan azhar, menandakan berarti kuat mukabilnya. Berarti mukabilnya itu zuhur. Menyogit sempel dengan masyhur, berarti mukabilnya adalah gharib, jiuh. Lemah mukabilnya. Kau kan? Gharib mukabil. Dan menandakan menyogit sempel dengan azhar dan masyhur, berarti khilafnya adalah pada pendapat Imam Syafi'i. Syafi'inya nampak enak lah. Nampak aku? Ka. Teman tunggu eh tak tepu tunggu kuat mudrak dah ya. Pemala kuat madrak kuat dari eh tak tepu dah ha tepu tunggu. Pandai tak tepu lagi dah ya. Ya makanya jika dalam kalyubi patekeun li kuati madrakihi. Menyo seandainya kuat khilaf, kuat mukhalif, kuat pendapat sebalik nekun oleh menawi nyalung sampai dengan azhar yang ibite dengan mukabilnya zahir. Ka. Otekun li kuati madrakihi. Artinya kuat madrak, kuat dalil dan dhaif dah dalil. Oh kemudian kuatu madraki wa dhafi raji'un li dalilil ladzi istanada ilahi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ka? Ahwa tegekun dengan kuat mudrak. Yang kiban kuat mudrak nunggu. Kuat madarik, kuat dalil. Teman kuat dalil bahasa kuat dalil. Ha makanya kuat dalil dan lemah dalil nyo kembali bagi dalil yang disandarkan oleh Imam Syafi'i. Di Imam Syafi'i yang watak ditetapkan hukum kiban gemai dalil. Maka watak gemai dalil oleh Imam Syafi'i nyan dalilnya lemah. Nyan dalilnya kuat oleh gemai oleh Imam Syafi'i. Maka hinan tinjauan ji itu dalil yang disandarkan oleh Imam Syafi'i. Syafi'i. Nampak? Ha. Kah, berarti dah dalil. Bak pendapat bak masalahnya difatwakan ataupun ne kibana ke ne berpendapat oleh Imam Syafi'i nada nadalil. Kaile? Ka nadalil. Ya, mun nadalil mudah. Tinggal tak kalam dalil. Apakah dalilnya kuat ataupun tidak? Waqad la na'limu dan kadang-kadang tidak ketahui akannya dah akannya dalil. Dan kadang-kadang tidak kita ketahui akannya dalil. Ya, makanya lagi lembu kamu no. Kadang-kadang oleh Imam Syafi'i nyoh hana gemeh dalil. Hana gemeh dah. Hana gemeh dalil. Ya, hana gemeh juga dalil kadang-kadang oleh Imam. Oleh Imam Syafi'i. Ya. Teman kibang cicara ada depo pendapat yang kuat. Kemenalam. Habu no tinjauan kuat. Kuat dengan hana kuat pada. Bak dalil. Menyoh kuat dalil kun imanawi. Long stempel dengan adhar. Menyoh hana kuat dalil long stempel dengan. Masyhur. Man munyo tekedina dalil kajet. Ah, munyo hana dalil? Ah, makanya kadang-kadang hana depu gedayo dalil. Hana dalil, hana gemai dalil, banyak depu. Ah, cuma ki bancit untuk da depu pendapat yang kuat. Wa inna ma yu'lamu rajih dan hanya sanya diketahuikan akan pendapat yang kuat, akan yang kuat dengan beberapa urusan. Hanya sanya diketahuikan akan yang kuat dengan beberapa urusan. Beberapa urusan.
Jadi buat surah yang hana dalil, buat surah yang hana dalil, nyo tatu punyan pendapat yang kuat itulah dengan beberapa urusan. Nah, pada-pada buah metode untuk tatu punyan pendapat pendapat yang kuat. Lung kalang kita nyole, tanam tamah. Lah dapat lebih. Nyamban hino juga pecah. Seperti nas ala arjahiyati, seperti nas dia atu serajih-rajihnya pendapat. Seperti nas dia atu serajih-rajihnya pendapat. Ya berarti tak depu pendapat yang kuat pada depu. Menyergedi hanya dalil. Kayo kan? Nyo memang genas nyan dia atu pendapat yang rajih. Berarti memang genas pendapatnya. Berarti pendapatnya pendapat yang yang kuat. Jadi hina ada depu. Menyatu ke dia hana genah hanta. Hanta depu. Ya. Berarti ada kenanya memang kagak pegah haju. Ha, berarti nyan pendapat yang yang kuat. Bukan leh. Jadi minta kata li. Kata boh. Fala ilmu bitarikhi bitaarukhi, dan kemudian mengetahui dengan yang tertakhirnya pendapat. Kemudian mengetahui dengan yang tertakhirnya pendapat. Kah? Kemudian mengetahui dengan yang terakhirnya pendapat. Berarti watakah hana dalil pada depunya pendapat yang kuat? Ini cara tarjih. Kan? Ha, cara tarjih. Berarti depu dengan terakhir pendapat. Terakhir pendapat. Mana terakhir pendapat tu? Hei tarikh haji. Ini pendapat yang lebih akhir. Berarti ini pendapat yang kuat. Yang mana cara depu pendapat yang kuat. Bentuk. Oman aku menyenangkan medali oleh Iman Syafiq. Kajian cita. Tak kalah mak dalil. Mereka dalil kuat. Maka aku kuat. Mereka di mukabil jih pun. Dalil jih juga kuat. Berarti yang sampai dengan azhar oleh Imam Nawawi. Yang boleh surah nak dalil. Mami hana dalil. Pak gedepu kuat dengan hana. Dah untuk sampai yang kuat. Kira-kira gedepu. Maka gedepu dengan memang nanas. Yang pendapat yang kuat. Yang kedua. Kemudian mereka di hana nas. Tak depu dengan tertakir pendapatnya. Jih yang lebih akhir. Berarti jih pendapat tu. Duduk. Makanya yang kuat. Fattafri'u alaihi. Kemudian tafri' datinya pendapat. Berarti pendapatnya nak getafri'. Tafri' dati pendapatnya. Sama dengan punya getafri' dati pendapatnya. Berarti menunjuki yang adalah pendapat yang yang kuat. Karena nak getafri' pendapat lain. Bakji. Kemudian fannasu ala fasadi mukabili. Kemudian nas jatuh pasal mukabilnya pendapat. Nas jatuh pasal mukabilnya pendapat. Jadi memang nanas kadang-kadang. Oh menyedekedi bunuh nas jatuh yang kuat hana. Tarikh hantar tujuan toh awal tafriq pi hana. Genah jatuh pendapat pasal. Artinya genah nyo pendapat lawan ji nyo pasal. Genah apa pasal? Kan genah ba barjah maka kada depu tu yang kuat pakon kan nak kagenas siapa apa sih nah dati yang pasti ka fa ifradu fil mahal aw fil jawab maka tracingnya pendapat pada term pada tempat ataupun pada jawab pada jawaban ataupun pendapatnya tracing tracing pada tempat tracing pada jawaban maka menandakan yang rajih. Tracing pendapatnya pada mahal ataupun tracing pendapatnya pada jawaban. Berarti ada taken pada jawaban. Berarti nah urun tayang itu kadang baik munsyafi. Ya, berarti jawabannya adalah tracing itu jawab. Berarti pendapat yang tracingnya nyan adalah pendapat menunjuki kepada pendapat yang rajih. Ya. Kah? Famuwafaqatu lil madhhabil mujtahid. Kemudian
muafakatnya pendapat bagi mazhab mujtahid. Ha, nyalam cara depu pendapat yang rajin. Berarti pendapatnya cocok dengan pendapat mujtahid. Imam mujtahid. Ini pendapat yang kuat. Nampak? Berarti pun nak. Hakanak cocok dengan pendapat imam lain. Mazhab mujtahid. Berarti sama dengan pendapatnya pendapat yang kuat. Yang kuat. Kah? Podum kah? Yang muhyino cara ibarat nyontek nak kelam mati fa illam yadhur murajjih falil muqallid muhyino buno watakun fa in qawiyal khilaf qultu al adhar wa illa fal mashhud jika kuat khilaf wa ya'ni bihi al mukhalif al mukha al mukhalif ya liquwati madraki min haitsu dalil ladzi istanada ilahi imam nyangka man munyadukdi hana kuat khilaf hana kuat dalil mukhalif tiban surah hana kuat dalil mukhalif dengan bawa lemahlah khilaf maka masyhur masyhur alladhi yang ibarat dengannya bagi memberitahu dengan tersembunyi pendapat yang muka mukabil ya ka maka kepengati no maka fal hasil kesimpulan annahu in ubira in abara bil adhar sesungguhnya hal wasyaan jika ibarat yang imuni dengan adhar yang dimaklumkan mukabilnya adalah satu perkataan yang kuat ataupun beberapa perkataan yang kuat bagi imam kecuali bahawa yang beramal di atas pendapat yang rajih yang bersifat dengan adhariyah dalam pegah bunuh tapi punya kesempel dengan adhar yang tahukanlah khilafnya adalah bak pendapat kuat Ibnu Syafi'i mandu pendapat kuat mesti lebar pendapat melebar pendapat kuat cuma yang kita yang beramal dengan pendapat yang sempel dengan adhar makanya kalau mau hanya pendapat mukabil kuat kit tapi yang kita yang beramal dengan pendapat yang sempel dengan adhar ya ini kan ada tulis ya ana tulis ini ya jelas apa kah berarti dimaklumkan mukabilnya adalah perkataan yang kuat ataupun mukabilnya adalah beberapa perkataan yang kuat sama dengan bak surah mukabil ji le berarti mukabil kubah kuat bukan mazhar yang berkata cuma yang mai dapat yang kita yang beramal dan ada pendapat yang rajah yang bersifat dengan azhar nyangka nyantik lanjut lah. Nyantik dah baca dalam berhabis lah. Pokoknya tabuhnya berhabis dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sambungan bunuh. Mengetahui mengenai masalah kuat dalil dengan dhaif dalil. Nyo patokanji kembali kepada dalil yang sandarkan oleh Imam Syafi'i. Jadi dalil yang diajukan oleh Imam Syafi'i. Dalil kuat apakah dalil lemah? Cuma kadang-kadang hanya tadepu dalilnya. Ya. Hanya saja tadepu dalil tersebut ya. Ataupun hanya saja tadepu menyebut surahan dalil tadepu nyan pendapat yang kuat iaitu dengan pada-pada boh urusan. Nyo perlu diingat. Yang pertama lagi contoh nagenas jatuh pendapat yang rajih. Digenas jatuh pendapat yang kuat oleh Imam Syafi'i langsung. Berarti nyawa pendapat yang kuat itulah nas Imam Syafi'i langsung. Yang kedua, tatepu nya pendapat yang kuat bahawa surah hana dalil. Tatepu dengan tarikh ji. Dengan yang tertakhir. Berarti antara pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Karena bunuh tengah berbicara gitu, mengenai tentang khilafiyah bahawa pendapat Imam Syafi'i. Jadi tak tepu pendapat Imam Syafi'inya pendapat kuat dengan gara-gara tak tepu yang tertakhir. Tak tutuh toh pendapat yang paling akhir dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Kemudian tafri' datanya pendapat. Ha? Nak tafri' buat pendapat, buat pendapatnya. Berarti nak gicabung-cabung kalau. Kemudian nas datanya pasal mukabilnya. Berarti genas. Dia ada mukabil ji pasid. Pasid mukabil ji. Berarti nyo lawan ji nyo pasid. Berarti tak depu. Yang bahasanya pendapatnya adalah pendapat yang rajih. Kemudian terasingnya
terasingnya pada tempat, terasingnya pendapat pada tempat ataupun pada jawapan. Berarti dia mengkleh. Mengkleh. Ataupun nasurah pertanyaan kemudian dijawab oleh Imam Asy-Syafi'i jawapan tersebut dengan satu jawapan. Walaupun nak khilafiah kan, kan? Nak buat kali yang lain tu ni jawab segi kiban oleh Imam Syafi'i sehingga mempok mendapatnya. Menyatakan terasingnya pendapat pada mahal dan pada jawapan nyo bahagian daripada tadepunya pendapat yang rajih. Kemudian cocoknya pendapat bagi mazhab Imam Mujtahid. Jadi pendapatnya cocok dengan pendapat mazhab Mujtahid. Jadi sesuai pendapat yang pendapat na khilafiyah, cuma na sebuah pendapat yang pendapatnya sesuai dengan mazhab Mujtahid. Jadi dengan mazhab yang lain ju. Kenyo kan? Berarti nyan menandakan nyan pendapat aku kuat. Ya, nyan kai leh. Kah, nyan tanda nyan pendapat yang kuat pukun. Kah. Fa illam yadhhur murajjah. Murajjah. Maka jika tidak nyatalah murajjah pendapat yang dirajihkan. Pendapat yang dirajih Kah. Falil mukallid, maka boleh bagi mukallid ayya'mala bi'ayil qawlaini sya'ah. Oleh bahawa beramal ianya mukallid dengan serimana dua pendapat yang menghendaki, dengan serimana pendapat yang menghendaki ia. Ya, empat. Kah? Ya. Jadi, nyo boleh kita ada puah. Menyo seandainya hana lahir murajah. Mumpuh hana lahir murajah. Ilikot kan kali kupegah. Tak ada puah pendapat yang rajah dengan nanas. Kayo kan? Dengan tak maklum tau pendapat yang tertakir. Dan lain sampai teruk muafakat pendapatnya bagi mazhab. Jino, menyo seandainya hana tak ada puah hana lahir murajah. Hana lahir murajah yang kekuatkan hana. Hana mutoh toh yang kekuatkan berarti sama dengan hananas yang sahih likut. Oh hananas datu yang rajih. Hananas datu pasal mukabil kenyamanan kan upom di. Ya. Nyan terhadap semukalid uring yang ikut manajikan selain daripada mujtahid. Selain daripada mujtahid hanya kenyamukalid. Ha? Nyojut gebur amal dengan serimana dua buah pendapat yang kendak gak nyan. Berarti bak surah hanalahim rajih. Han tak duduk lagi dia tak pendapat yang kuat. Kayo kan? Ha, nyan jiat mamai ju tak pendapat yang kena galak. Mesti nak dua buah pendapat Imam Syafi'i. Nal heboh pendapat Imam Syafi'i. Nyan mamai ju dengan pendapat dari mana mateng yang kena kendaki. Menyebab surah nal he murad murajjah. Ya. Cuma orangnya masalah tadi kenyo kali getar je le munawi mandu tinggal ta mamai dengan pendapat yang ka getar. Ka getar je. Kah? Nyo li tak baca no mandum baru dah baca no mandum dia baca dalam surat kita yang nombor 3. Kah? Wa yajuzu al-amalu bil marjah. Dan bolehlah beramal dengan yang marjah. Marjahnya kenyo marjah marjuhud yang dikuatkan. Jadi sama dengan punya pendapat yang dikuatkan pendapat yang lu yang lemah. Ha nya ingat perbezaan punya yang rajih yang kuat. Munyo marjoh yang dikuatkan berarti munyo yang dikuatkan perlu kepada kuat. Munyo perlu kepada kuat sama dengan lemah. Makanya dan boleh beramal dengan yang marjoh dengan pendapat yang lemah juga ke. Pat fi haqqi nafsinya penting. Pada hak dirinya seseorang. Pada hak dirinya seseorang. Ya, empat. Kah? La fil ifta. Tidak pada ifta, pada fatwa wal qada dan pada muhukum. Iza lam yajma' baina mutanaqidaini, apabila boleh bunuh beramal apabila tidak berhimpun menghimpun ianya seseorang di antara dua yang berlawanan seperti hala dan harim pada masalah yang sah, pada masalah yang satu. Kah? Ya. Jadi tunggu.
Ini kan kamu rupa. Tak mamai dengan pendapat yang lemah, pendapat yang marjoh. Kiban ejit. Boleh beramal dengan pendapat yang lemah pada hak dirinya. Fi haqqi nafsih. Pribadi kita yang boleh. Silakan beramal. Jadi, kita yang kata but. Kada depun ada apa pendapat buat masalahnya. Tak mamai dengan pendapat yang marjoh, kiban. Maka keperkahannya boleh. Boleh untuk hak dirinya. Tapi walaupun yang guyu berpegang dengan pendapat yang kuat, yang kesempel, yang kagtarjih oleh Imam Nawawi. Tapi untuk tamar amal dengan yang marjoh fi haqqi nafsih pada diri kita nyo masing-masing, nyojit yang hanjit pada iftak, fatwa. Dan yang legop hukum bak kita nyo, tungku kibah hukum-hukum puran rupanya ada dua pendapat bak hukumnya. Yang jawab tetap jawab dengan pendapat kuat. Tidak jauh dengan pendapat kuat. Menanti kata seorang kadhi. Berarti terjadi permasalahan buat sebuah pendapat. Bagaimana kan? Siro mat munuh, siro mat bedih. Atau dah fatwakan hukum lagi dengan kiman. Maka, nyo mesti fatwakan hukum dengan pendapat yang kuat. Baik sidro pemimpin, sidro kadhi, fatwakan hukum ataupun menghukumkan urun dengan pendapat lo. Limoh. Ya. Tapi dengan ketentuan, berujud mamai dengan pendapat yang marjoh. Dengan ketentuan, apabila hana menghimpun dua yang berlawanan. Baik menghimpun, baik mendapat dua yang berlawanan. Tuh lagi hala dengan harim. Tanpa pendapat hala. Tanpa pendapat peta harim. Kaya kan? Tanpa pendapat tu dua abah tu. Kaya kan? Nyo haitib. Kita menghimpun dua yang berlawanan lagi. Contoh hala dengan harim. Bak sabar masalah nyo hanjir. Bermuklah-muklah. Baik tanpa pendapat yang... Dua yang berlawanan. Wa ya itu taklidu baqiyatil a'immatil arba'ah dan boleh mentaklidkan mengikutkan ketinggalan imam-imam yang pun. Wa kadza ghairuhum sedemikian lagi selain mereka itu menyampun malam yaldim talfiqu selama tidak lazimlah talfiq. Selama tidak lazimlah talfiq. Lam yakil bihi wahidun yang tidak berkata dengannya talfik ataupun dengannya barang tu oleh seseorang seperti menyapu sebahagian kepala beserta najis anjing pat fi salatin wahidatin dalam salat yang satu. Nyan. Kah. Dino mengenai tentang masalah Imam Mujtahid, Imam Mazhab. Mazhab yang masyur put boh. Nyo ejuk ke tanya tungku tak ikut mazhab selain mazhab Imam Syafi? Boleh. Untuk tak taklid tak ikut berarti ke tanya bahawa mazhab yang lain. Apakah mazhab Imam Malik? Apakah mazhab Imam Hanbali? Apakah mazhab Imam Hanafi? Imam Syafi'i terserah. Dari mana mazhab kita ikut. Menanti selain mereka itu. Berarti mazhab-mazhab yang lain juga saja kita ikut. Hanam dalih. Ayo kan? Yang penting benail. Benail limih. Dengan ketentuan selama tidak talfik. Tidak lazim talfik. Baik awak kita ikut itu kah? Talfik. Kiman talfik? Yang tidak berkata dengannya oleh yang satu. Berarti punya tekeri tanuk dong. Kena berarti melanggar. Bak ulamanya yang tak ada melanggar. Bak ulama wajib yang melanggar. Hatapakan tak ada apa-apa depan. Lagi contoh tu. Menyapu sebahagian kepala. Menyapu sebahagian kepala. Semua pendapat. Tanya orang tak tunggu tu. Menyapu sebahagian kepala. Pendapat Imam Syafi'i. Yang cara tunggu tu Imam Syafi'i. Berarti bak masalah rukun wudu. Bak kepala. Menyapu sebahagian kepala. Kepala. Kan seluruh kepala. Berserta Nadia saya. Berserta Nadia. Saya buat semayang yang satu. Buat apa semayang? Wata datang uduk. Katanya datang uduk dengan madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i. Kenapa datang uduk madhab Syafi'i? Sapu sebagian kepala. Kemudian. Buat masalah najis. Kata tak kelet. Kepada madhab Malik. Ya. Kiban punya dekedi najis mazhab Malik. Ha?
Wa qala Malik wal Auza'i la yunajjisu ta'am ladzi wuliga fihi bal yahilu aklu wa syarbu wal wudu'u bihi qala wa yajibu ghusl ina'i ta'budan. Kenimu Malik dan al Auza'i hanan najis makanan yang dilihlihasai, bahkan yahilu akluhu, boleh memakannya, wa syarbu, dan boleh minumnya. Wal wudu'u bihi, dan wudu' dengannya, qala hukah. Dan boleh memakainya untuk wudu'. Yang kena pegah bunuh la yunajjisuhu ta'am uliga bal akluhu wa syarbu wal wudu'u bihi. Pak surah minuman kan, kan? Berarti hala makanan, hala minuman, dan wuduk dengan nyan jecit. Iya, kan, kan? Yang dilihat saya wuduk juga. Ha. Qala berkata oleh keduanya Malik dan Auza'i, wajibu ghusl ina ta'budan. Mampa wajib go basuh berjana pakon berjana yang lihat saya nyan ta'bud tagai, ta'budi. La yuk kalu ilat ni, ha, tak akulkan ilat pun tak. Dia adalah sanji hanya untuk tak abut. Yang menyasai. Menyasai dia kelan. Orang punya tadang. Empat najis. Najis anjing. Budah kita yuk. Tak gabung tu pun. Nak ia yang kailih lah saya. Tengok kan? Orang datang uduk dengan ia nyan. Tengok. Tak kelih. Madhab malik. Tetap buduk. Kamu tak syafi'i. Tetap putih bagian kepala. Yang bermasalah. Bermasalah. Yang menanya ke kira talfi'. Yang menang. Kenapa kan dalam kalangan madhab malik. Ulama dalam kalangan madhab malik. Kemana? Kullu hayyin tahiril aini walau kalban. Kullu hayyin, tiap-tiap tahirul aini, tiap-tiap binatang yang udep, nyan suci. Walaupun nasai, walau kalban, au khindiran. Ataupun babi. Wawafakahum hanifah. Dan muafakat akan mereka itu ulama maliki, oleh ulama-ulama mazhab Hanafi, ala taharatil ainil kalbi, di atas suci in anjing. Madama hayyan ala rajah selama udib. Anak buah baju. Nyo hanya mengenai tentang masalah najis ji ngana menyo baju harim. Pih bunuh hali ya. Oh ke hali ke nyan hai. Makanan hali pun pasal nyan hali. Yang kai lah. Kau kamu pat talfek nunggu. Baik itu nak ia yang ka ataupun nak ia yang kai lia dia seh. Bunuh dia tak mutuk juga inyan. Tak kelet bahan madhab. Madhab malik. Ataupun al-Auza'i bunuh. Ya kan? Kemudian, orang tak sembayang. Atas itu mutuk kan madhab syafi'i. Tapi sebagian kepala. Punya madhab malik cara mutuk ke bahan. Kena sapu mandung ya kan? Sapu mandung kepala. Ya. Sedangkan sembayang yang satu. Hai mesti ngan uduknya dan temayang. Ngan iya nyan datu uduk, ngan uduknya dan temayang. Nyan gekun nyan talfik ya. Kalapih-lapih. Jampu-jampu madham. Cok-cok yang bangat menteng. Ka? Ka sabuh ha? Baru hanji taklit. Bila natal, talfik. Ka? Wa malam ya tabi' rusah. Nyapu ha? Selama tidak mengikuti ia akan ruh. Akan rusah. Bihaisu tanhillu ribkatu taklifi min unukihi. Selama tidak mengikuti ia akan ya rusah. Sekira-kira tidak terlepaslah leher taklif, ribkatu taklif. Selama tidak terlepaslah tali taklif daripada lehernya. Pak nah. Bihaisu la tanhilu. Kibang. Kamu hanalah. Jadi bihaisu tanhilu. Boleh.
malam selama tidak mengikuti ia akan ya rusak dengan sekira-kira kiban surah hanya dikuasai dengan sekira-kira melepas tali taklif daripada lehernya. Betul. Hanala. Hanala. Nala orang. Oh, hinala. Hinala. Padahalnya bunuh long taswir surah likut malam. Dengan sekira-kira melepaslah tali taklif. Terlepaslah tali taklif daripada lehernya. Fa'in fa'ala dalika asima. Maka jika memperbuat ia akan demikian, niscaya berdosa. Kah? Jadi jut bunuh untuk ikut ketinggalan imum-imum yang put dan menanti selain imum yang put selama hanya diikut yang ringan-ringan menteng-menteng. Nampak? Selama tidak mengikuti ia akan yang rusak, akan yang mudah-mudah. Kiban surah dengan sekira-kira ka dipeluh dipeluh lagi talo taklif daripada leher. Nyamu yo kalau kaya kong kai ikut yang rusak-rusak menteng. Berarti maksudnya ini icok yang mudah-mudah menteng. Yang mudah bab mazhabnya icok yang tengok kan? Yang mudah mazhab je icok je. Jadi munyo lagian diikut yang rusak menteng sedangkan berarti tali taklif bal haji kai plo. Mana plo pada hai nyan yang geyo baji kalagi ai pubut. Berarti seolah-olah ipinah haju ji cok yang muat mangat menteng. Fa in fa'ala zalika azima nyam yang pubut lagian nyam berdosa. Qala Syekhuna Ramli, oh telah berkata oleh Syekhuna Ramli. Wala yafsuku ala mutamad dan tidak fasik dia tu pendapat yang kuat. Dosa tapi hanya fasik. Perbuat menang dosa tapi hanya kepada fasik. Tapi dengan kedua mana betul fasik. Kayo kan? Mereka kalian berarti mereka diji ya perlu tali taklih balai herji berarti icok yang mudah-mudah menteng kayo kan? Yang perbuatnya berdosa dilakukan lagi kan. Mam lagi yang kunci guna amli tapi hanya fasik ada pendapat yang kuat. Nyana tagu pegang dilikut nyan bak surah buno pendapat-pendapat ilmu. Mesti nak pendapat ilmu pendapat yang kuat. Kayo kan? Nak pendapat ilmu pendapat yang kuat. Mukabilnya juga kuat. Sehingga gestempel yang kuat dengan azhar. Dan juga pendapat ilmu lemah. Karena lemah tadi gestempel dengan masyur. Jadi di antara pendapat-pendapat ilmu yang kuat buno nak yang anak kuat. Maka nyan bak otenyan jid-jid beramal lagi kebalik dengan pendapat yang marjoh. Fi haqi nafsih. Dia mamai pada pendapat yang lemah pada hak dirinya. Dan menyodekedi ke hawa buno. Yang geyo mamai dengan pendapat yang kuat. Tapi menyodekedi dan mamai dengan yang marjoh. Boleh. Boleh. Tapi kan untuk memfatwakan dan kan untuk menghukum. Kailah. Begitu juga berlaku di pada aujuh. Wallahu'alam. Mana je pun untuk buat pendapat sahabat kena. Pendapat sahabat kena gesempel dengan asah. Memberitahu kepada mukabilnya sah pusat dia. Pusat dia. Hai memberitahu kepada mukabilnya kuat. Kayo kan? Kemudian menancit sahih. Kayo kan? Jadi memberitahu kepada pasien mukabil itu ke untuk pembahasan di. Jadi yang paling kena pegang nyan bab pendapat mukabil-mukabil itu. Nyan kiban hukum ni. Nyan sama cil lagi surah pendapat imum. Mengenai tentang masalah pendapat yang lemah. Ya. Kiban bukan hanya pegah. Bukan hanya sebar. Hanjit fatwa. Mana hanjit fatwanya? Menyelagi tabut masalah. Jika kita ditanyai orang. Kau kan? Apa hukumnya pulan tadi? Apa hukumnya nakal dekat? Jawab, hukumnya tidak boleh. Titik. Kenapa? Ditanyai orang. Sedangkan kita sudah punya ilmu, berarti ada pendapat yang mengatakan boleh, ada pendapat yang mengatakan tidak boleh, itu terserah pada kita untuk kita beramal. Tiap penting kita ada pegangan. Tapi yang gajurkan beramal dengan pendapat yang kuat. Pendapat yang kau ketar.
engkau getar je yang benar. Karena punya degeri dan fatwa pendapat yang kuat, akhirnya terjadinya adalah beramalnya dengan yang mudah-mudah saja, diikuti yang mudah-mudah saja. Maka berbuat demikian hukumnya berdosa walaupun tidak apa. Paham tidak? Kiban? Bak tanya. Berdiri draw tu. Ini elemen je. Kan je mah. Tapi yang naga jut ke berakan sunat jut. Yang lebih hegat. Kali kau pegah. Ya mamai pendapat kau. Pendapat imam-imam Syafi'i yang disebutkan. Kenapa disebutkan semuanya padahal sudah ditarjah oleh Imam Nawawi. Faedahnya adalah untuk membatalkan yang lebih. Bukan untuk beramal semuanya. Kan tu yang mamai tu yang galak. Tapi faedahnya adalah untuk membatalkan yang lebih. Kalau lagi yang kepegah pandai nabah lho. Ya, kalau nadam ba waqad nadama ba'dhum dali biqaulihi wajada taqlidu li ghairi arba'a fi haqqi nafsi fa fi hadha sa la fi qada'in ma'ifta in dhukir hadha an subkil imamil mustahir. Ya, ban. Bolehlah oleh mutaklid bagi selain yang perut. Pada hak dirinya. Pada hak dirinya. Fa fi hadha sa'a. Maka sampai pada ini itu keluasan. La fil qada. Tidak pada menghukum. Berserta ifta. Sebutkan akan ini daripada subki imam yang masyhur. Berarti kepegah dia dan taklid bagi seorang ilmu yang pun. Bak diri draw tu. Pakon kerana hinan kepegah nak keluasan. Fafi hadha sa'ah nak keluasan. Hanjut untuk menghukum hanjut ifta. Nyan yang disebut yang gecok daripada imam subki. Kacil macai no. Aci dengar. Ini kesimpulan. Jadi menyagukun oleh Imam Nawawi fil adhar ataupun masyhur, nyan tahukanlah pendapatnya daripada dua boh pendapat Imam Syafi'i ataupun daripada pada boh pendapat Imam Syafi'i. Ya. Mana je pun gesebut lafad adhar. Nampak? Gesebut lafad adhar. Ya lagi kan? Gesebut lafai adhar, gesebut lafai masyhur. Nyan maksudnya adalah kaulon adhar ataupun kaulon masyhur. Nampak? Yang maksudnya. Berarti satu pendapat yang adhar, satu pendapat yang masyhur. Yang terjadinya daripada dua buah pendapat imam ataupun daripada beberapa pendapat imam Syafi'i. Demam pandai demam pendapat imam Syafi'inya lagi lembaga bunuh. Allati qalaha tasnifan fi kutubihi masyhura. Pendapat-pendapat Imam Syafi'i tersebut yang gekun oleh Imam Syafi'i pendapat tersebut tasnifan di dalam kitab-kitab yang masyhur dalam fiqah. Toh kitab Al-Um, kitab Al-Imla, kitab Al-Buaiti dan Mukhtasar Madani ataupun barang yang geriwayat akannya daripada Imam Syafi'i oleh sahabatnya Imam Syafi'i akhiduna anhu mubasyarah yang diambil oleh mereka itu sahabat secara mubasyarah langsung ba Imam Syafi'i. Nyo perlu digaris bawahi. Berarti watakun pendapat imam adakala langsung berarti gebaca ba kita-kita Imam Syafi'i, adakala adalah pendapat yang diriwayat oleh sahabat yang gecok langsung ba Imam Syafi'i. Nyan pendapat imam jit. Pak depo pendapat imam yang memang pendapatnya diriwayat oleh sahabat ba Pak Imam Syafi'i secara langsung. Nyan kaulan imam. Ha nyo pak pegang dalam kitabnya. Kau yang kau enak leh, kamu pom? Teman so sahabat Imam Syafi'i, wa minhum asyaratun ishtaharu, 10 orang yang masyur, sahabat Imam Syafi'i, dengan nakalnya madhab dan nakal perkataannya Imam Syafi'i. Awak cok-cok berarti haba Imam Syafi'i, nyona 10 orang. Arba'atun rawu anhu madhahib kadib. Pedro yang meriwayatkan pendapat kadim Imam Syafi'i. Tulis pijit, ingat-ingat.
kasih pelodro sahabat yang masyhur yang cok perkataan Imam Syafi'i. Ka pedro yang riwayat pendapat kadim. Pedro yang riwayat pendapat kadim. Saud Maurinyan Hasan bin Muhammad As-Sabah Az-Za'farani. Eh, ingat lah. Ataupun tulis. Hasan bin Muhammad As-Sibah Za'farani. Kasih tau. As-Sibah Az-Za'farani. Kah? Yang kedua, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Kita mong dalam sahabat Imam Syafi'i Hijit no. Kah? Olehan Abu Suri Al-Kalbi. Abu Ali Al-Karabisi. Pedro nyan awak riwayat pendapat kadim. Awak riwayat pendapat kadim Imam Syafi'i. Nyan sahabat. Apa ni? Yang kelihatan pun no, Abu Suri Al-Kalbi. Abu Suri. Sauri Al-Kalbi. Yang keput Abu Ali Al-Karabisi. Mau batuk lagi. Kah? Kail eh? Wasitatul rawu anhu madzahibul jadid. Dan namro yang riwayat pendapat jadid. Namro yang riwayat pendapat jadid. Toh namro Abu Ya'qub Al-Buaiti. Siro. Harmalah. Dua. Rabi' Al-Jaizi. Leh. Madani. Perut. Oh, tajam eh? Tajam. Abu Ya'qub Al-Buaiti. Abu Ya'qub Al-Buaiti kah? Kemudian Harmalah. Harmalah. Kemudian Rabi Al-Jaizi. Al-Jaizi. Kemudian Al-Madani. Yunus bin Abdul A'la. Ha? Bukan. Yang keput Madani. Tengok tu. Kepala lagi ada DNSD. Kak, yang pertama Abu Ya'qub Al-Buaiti. Sabar. Harmalah. Dua. Rabi Al-Jaizi. Le. Al-Madani. Put. Yunus bin Abdul A'la. Limong. Nyo limong kah? Abdul A'la. Rabi Al-Muradi. Enam. Wahaulai dan bermula mereka itu min tabaqatil ula. Daripada pudakun martabat yang pertama. Cuba. Ha? Kan Rabi Aulai. Rabi Al-Muradi. Ka, jadi nyan mandum-mandum nyan tergolong kepada sahabat Imam Syafi'i yang tingkatan peta tabaqatil ula. Berarti 10 ro mandum. Pedro yang riwayat pendapat kadim, 6 ro yang riwayat pendapat jadi nyan ka lehenan. Ka, maka nu pegah pun oleh Imam Syafi'i munya kuat khilaf nyan longkeun al-Azhar. Munya hana kuat khilaf longkeun al-Mashhur. Ya, maknanya pun munya kuat mukhalif. Munya kuat pendapat sebalik. Pakan kuat pendapat sebalik. Karena kuat dalil. Sekira-kira dalilnya adalah yang gemek oleh Imam Syafi'i. Yang longkun pendapatnya Al-Azhar. Berarti awak taikun Al-Azhar. Memberitahu dengan lahir. Mukabil. Ini ibarat le Imam Syafi'i, le Imam Nawawi dengan Al-Azhar. Yang memberitahu dengan zuhur mukabil. Berarti mukabilnya tu. Dua. Berarti mukabilnya juga kuat. Nampak?
Berarti munyo tegedi gesempel dengan azharnya, ingat? Munyo gesempel dengan azhar sama dengan terjadi khilafiahnya adalah pada pendapat Imam Syafi'i, pendapat kuat. Berarti mana pendapat kuat? Mesti dua buah pendapat ataupun lebah. Yang melebah pendapat kuat. Ka, tapi yang beramal dengan yang gesempel dengan azhar. Karena nyan yang lebih ku, yang lebih kuat, yang lain kuat. Adapun yang lain zuhur, lahir yang gesempel dengan azhar, nyan yang lebih lah. Lahirnya nak upo? Nak nak terbayang le, nak terbayang ku pandang diri. Ha. Wa illa dan jika tidak menyohana menyohana kuat mukhalif lawan, maka gesempel dengan masyhur. Pula di hana kuat dalil mukhalif. Kiban tu hana kuat dalil mukhalif bi an dha'ifal khilaf. Lemahlah mukhalif. Lemahlah mukhalif, maka gesempel dengan masyhur yang dibitai kepada mukabilnya sangat tersembunyi. Tersembunyi mukabilnya. Muyo muyo bunuh lang kitab. Ino le mahli ke ibarat ra garib lang jauh mukabil. Terasing mukabil. Munyanya berah tersembunyi mukabil sehingga gesempel dengan masyhur. Muyo masyhur kanya popular, tersebar. Berarti mukabilnya hana mah hana masyhur tersembunyi. Kale. Ka. Ka. Cuma punya gestempel bunuh dengan masyhur memberitahu kepada mukabilnya itu satu pendapat ataupun beberapa pendapat yang hana kuat bagi imam. Punya gestempel dengan masyhur. Punya gestempel dengan masyhur, nya ingat, berarti mukabilnya merupakan satu pendapat hebat surah bunuh kaulan kan. Berarti sabo ka gestempel dengan masyhur, sabo tu ka yang mukabil. Punya ba surah bunuh le. Makanya kepegahan itu menyogis tempel dengan masyhur dimaklumkan bahawa mukabilnya satu pendapat ataupun beberapa pendapat yang hana kuat bagi imam. Jadi mukabilnya hana kuat bagi imam. Menyogis adhar, mukabilnya kuat bagi imam. Pakan karena kuat dah dalil. Ka. Cuman dibedakan akan yang rajih dengan keadaan dalilnya itu lebih jelas, lebih audah. Nampak? Berarti untuk bunuh yang rajih nyokiban. Untuk yang rajih nyo tatupu yang rajih berarti dalil dia lebih terang. Tinggal kesempel dengan masyhur. Ha, berarti dalil yang lebih terang kesempel dengan masyhur. Sedangkan yang lain berarti gharib. Gharib tersembunyi. Teman kiban surah tatupu dalil dia audah. Salah satunya kepegak dengan bahawa sabit datinya itu makzam. Pemana makzam? Kebanyakan berarti para ashab hinan berpendapat. Karena sebagaimana janji oleh Imam Rafi'i, Pak Elikot, ganya nutunaikan, nemujanji, disebutkan berarti pendapat yang kau tarjih oleh kebanyakan ashab. Oleh Imam Nawawi juga ada demikian. Kan, kan? Kecuali bak pada ubah tempat. Sama dengan untuk dah debu pendapat yang raja hebat. Bak pendapat yang memang hinan gemudang kebanyakan sahabat. Ataupun dengan cara bunuh lagi-lagi yang kelubi. Nas jatuh yang rajih. Kenapa kan? Haa. Kak. Cuma kibar aku. Wala yakadu yadhuru dhalik illa liman tabahar fil fikhi. Ini perlu diingat. Ya. Hana hampir tidak dahirlah demikian. Ha? Kecuali bagi siman yang berlautan pada ilmu fiqah. Hana sadupu aku. Bunuh menyota kedi gesempel dengan masyhur. Nyan mukabilnya leh. Lemah berarti yang menandakan yang salah betul daripada perkataan-perkataan Imam Syafi'i yang lemah. Lemah dah, lemah dalil kah? Untuk yang masyhur ke mana ada pun, untuk yang masyhur berarti gekalan toh dalil yang lebih jelas. Maka sampai dengan masyhur berarti menandakan yang lainnya gharib, jauh ataupun tersembunyi. Kaleh ataupun agus sampai dengan masyhur pak kalan berarti hinan gemudang kebanyakan para ashab. Kah? Gesahai oleh kebanyakan para ashab hinan. Ataupun memang genas jati yang rajih. Ataupun dimaklumkan tak. Tareh. Berarti tak kamu toh tu yang tak akhir. Nampak? Kak. Oleh yang pegah hati punya ini. Walau yang kadu. Ha? Hampir tidak lahirlah demikian. Maksudnya, hanamu toh pendapat yang masyhur. Kecuali liman tabahar.
bagi orang yang masyhur. Bagi orang yang tabahur. Long telah ke. Bagi orang yang tabahur ba ilmu fiqah. Mua tabahur berlautan ilmu. Mamu ya deke di urang nam lautan ilmu ada buah dayo. Sang-sang itu yang benar. Untuk uke nyolam bayangan di memang kena hanat tu lah. Dalam bayangan di untuk nak sampel pendapat masyhur oleh Imam Nawawi, waktu dekat lah untuk pendapat mukabil di itu yang hantar tutuh nyopat cik kepegah karib. Pakcik kepegah karib pendapat mukabil. Kenyo kan? Lagi sang-sang hanat dia sebab kena kepegah kalau sampel. Apalagi hanat kepegah. Ya, makanya mereka kalan Imam Syafi'i, Imam Nawawi nyo kata bahur gaknya sehingga getutoh toh pendapat yang yang masyhur daripada pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang mana pendapat tersebut pendapat yang lemah. Nampak boleh? Nyo istilah yang ku harus ingat. Munyo azhar nyo menandakan mukabilnya kuat. Kuat walaupun kuat mukabil tetap yang beramal dengan yang sampai dengan azhar kale munyo tegedi sampai dengan masyhur maka menunjuki kepada mukabilnya lemah ataupun tersembunyi mukabilnya teman yang sampai dengan masyhur pakang gerpua karena gekalan dalil yang lebih jelas ataupun hinan gemudang para sahabat kebanyakan para sahabat hinan berpendapat hinan gemudang pendapat ataupun memang nanas nyan pendapat yang kuat dan lain sebagainya sebagaimana bunuh yang kali dah baca dalam kalyubi umah ada mena kita nyokok bereh dah baca ju anjir kopi ada gua ban kopi nya PDF yang kail ya ni kalian ku hina jelah ju pegah qala Jamalur Ramli berkata oleh Jamalur Ramli rahimallahu taala dalam nihayah Tuma kat yakunu nyonya penting nyonya hana leh hina lang kita nyo buat okey Tuma kat yakunu qaulani jadidan au qadi jadidaini au qadimani au jadidan wa qadiman kemudian kadang-kadang adalah dua pendapat Imam Syafi'i itu pendapat jadi keduanya adapun pendapat qadim adapun satu jadi satu qadim dalam begah berita kadang-kadang dua buah pendapat Imam Syafi'i memang pendapat qadim dua kadang-kadang pendapat jadi mandu dua kadang-kadang sabah jadi sabah ka kadim hinam berlawanan na yang menentang jadi dengan jadi duinan na menentang mati jadi dengan kadim na menentang kadim dengan kadim na kejadian menyoka nampak Jamaluram Ramli waqad yaqulu huma yalam kadang-kadang berkata iyanya Imam Syafi'i akan keduanya dalam dua waktu ataupun dalam satu waktu nyalam kala kadang-kadang mempisah watak uranya bukan lagi Imam Syafi'i tengok bukan elang kadang ada pun cik dalam satu waktu terjadi dua buah pendapat. Kah, wakat yurajihu dan kadang-kadang merajih ianya Imam Syafi'i akan salah satu keduanya kadang-kadang tidak. Kadang-kadang le Imam Syafi'i leh neken dua buah pendapat. Nenas juga datu pendapat yang rajih lagi pun apakah ada pun pendapat yang kuat? Karena nas gerak ke? Kadang-kadang hana genas. Mamunya hana genas pada depu. Mamunya hana nas berarti. Dah kalon sawai ke kun. Toh yang cocok berarti dengan muafakat mazhab mujtahid makanya penting dalam pegah nyo harus ulang-ulang katanya nyo nyo hanan ulang-ulang han dengar bahkan nampak nak contoh niku contoh ibarat dengan azhar daripada dua buah kaulan berarti khilaf ni dua buah kaulan gekun dalam mihad wala yadurru taghayru bi maksin wa tuhlabin hingga bahawa berkata inku wa kadza mutaghayyirun bi mutajawidin ilah tapi abih fihi fil adhar ka fil adhar nya contoh maka faqat arada bil adhar yang kupegah bicara tadi maka kekendaki yang Imam Nawawi dengan adhar di sini adalah salah satu daripada dua buah pendapat ilmu. Berarti ini nombor padu mah? Atau ke yang Najib Ong? Ini sebagai contoh sahabat. Enggak mumpum. Bapak salah tuh labin ni. Katruk pada orang orang nombor. Masalahnya. Masalah. Dan hanam darab berubah dengan sebab menetap.
katruk. Ha? Halang apa dia umur? Walam takayur. Oh, walam yaduru takayuru. Nah, nah. Nama apa dia umur? Peru tu. Ramal wasa. Daji oh ngon nyan? Ngon bab. Ha. Anak. Ah, empat oh, punya Beirut berarti punya di Pukul Semarang halamai kerumlah. Ha? Wala yaduru jika lematan. Wala yaduru tagayiru la yamnaul isma. Wala mutagay. Wala mutagayiru bimaksi watinen watu laben wama fi makrihi. Hokar wa kada mutagayiru bimujawadi. Hokar ibarat fil adhar. Ka. Nya sebagai contoh sabo. Nyan ge ibarat dengan fil azhar oleh Imam Nawawi, nya kan kenyo Imam Nawawi. Nyan memberitahu kepada nyan azharnya salah satu daripada dua buah pendapat imam. Ka, berarti yang sampai dengan azhar nyan adalah salah satu daripada pendapat imam. Ya, ka. Ka? Ka, salah satu daripada dua buah pendapat imam. Maka mukabilnya wafisani. Faham kan? Wafisa, wafisani. Kemudian wasani lah muka je dapat. Ka? Ha, jadi awak tekan lagi ya. Nyo terjadi khilaf lagi mandu bab pendapat. Mandu bab pendapat imam. Mandu bab pendapat bab pendapat imam. Ka? Awak terjadi khilaf ya bab pendapat imam yang lagi yo. Nyo pendapat yang kedua, pendapat yang gelhe, punya degdina yang gelhe, nyo mandu pendapatnya adalah pendapat yang kuat. Pendapat kuat, pendapat kedua, pendapat kuat menyukai dua boh, menyenangkan heboh. Pendapat kedua juga pendapat kuat. Akan tetapi yang beramal tetap dengan yang bersifat dengan kata-kata azhar. Karena benar menyukai sampai dengan azhar, yang memberitahu kepada mukabilnya tu zuhur. Namun pun, berarti nak awak lawan, menyelawan mukabil azhar dengan azhar, nak lawan nunggu. Menyukai surah main bola, kiban surah lawan mesti. Yang nak lawan macut, kiban. Ha? Messi, Pupu, Madrid ngembarkan, nak lawan, nahi. Ha, maka yang ditempel dengan azhar, nyan yang berpegang. Tapi muya teka di masyhur, lawan dengan mukabil masyhur, nyan hana upat. Mukabilnya hana upat tinggai. Tersembunyi mukabil, hana masyhur. Barca lawan Indonesia. Mampu lawan ya. Kenyok kan? Jadi tidak aja kopi. Mnya kung kena yang mesti hai nyok kan makna di mano kan ya berkabeh pendapat imam. Hati kali berah ni berarti memberitahu kepada tersembunyi mukabilnya. Ha, sehingga sampai dengan masyhur. Ani gelagi anku. Mi hino tik nak bojontoh. Nak bojon contoh. Hai memang mereka lain. Mandum nak contoh. Ya, ka ehnan na pertanyaan? Cici kala lain na pertanyaan? Ka kalan kalan ju na pertanyaan apa na? Pak yah na umpum, tayong ju le. Tu nyo sapa nyo ate kau ke? Nyo hana hana je le nyo, tu hana taulang le. Ko ji bung pum, lu pulai bung pum banjara. Kau je bentuk waktu merumpuk istilah ke macam bingung nyopu ka pu ka bek menan kiban kiban banyak macam tu ah ba ente kena dia tu hanang sebut hanang sebut dalil yang tu dah depu pendapat raja yang nyo yang mengetahui dengan takhirnya pendapat munyo hana genas. Munyo hana genah dati ya raje, berarti tak kalon berarti toh toh pendapat yang lebih akhir nekun oleh Imam Syafi'i. Yang mengetahui dan tak kira pendapat pun tak kira dengan tarikh, kira pula pun tak kira ibadah. Tarikh.
tarikh berarti pendapat yang diterbit oleh Imam Syafi'i. Karena benar-benar pendapat yang diterbit oleh Imam Syafi'i berarti ini nadalil. Kaya kan? Nadalil. Munya nadalil kadentente oleh oleh mujtahid tarjih ke kalam dalil. Kalam dalil untuk menunjuki kepada kuat dengan ngah nak kuat. Kaya kan? Ha, kemudian untuk ya, untuk mengetahui toh yang kuat toh ya hana. Kadang-kadang cik memang hana dalil sama sekali berarti hana mahal nidah, hana mahal itla'anan, hana patakalan. Ha, nyo tadepunya pendapat yang rajih secara umum dan kalau memang genas. Lekukum pendapat Imam Syafi'i dalam sabah watai, dua buah pendapat. Nyo yang kuat. Ataupun dalam watai lain, dalam dua waktu lagi kejadian bunuh ada pegah. Lek Imam Syafi'i nak kemukakan dua buah pendapat bak satu masalah, bak dua waktu. Bak dua waktu. Maka, gepegah yang rajih pihana oleh Imam Syafi'i. Maka, ini tak kalan. Berarti, bak dua waktu, berarti dimaklumkan tarikh yang tertakir menurut yang akhirnya yang dikuat. Bukan kerana buat masalah yang sama. Berarti orang watai ini pegah hukum buat watai yang lain oleh Imam Syafi'i. Di kali kedua buno buat masalah sotit. Maka menandakan yang kuat. Menyohanan lah yang tarikh. Tapi menyohanan lah hati yang kuatnya. Hanya lain pendapat lain. Mesti lindu pegah oleh Imam Syafi'i pada dua pendapat. Mesti tak buat apa masalah. Takkan juga lihat buah pendapat buat apa masalah. Kau ingat kan? Ha, kemudian lihat Imam Syafi'i. Pegah tu nyo ya rajeh. Makanya hana hanti nyo ya rajeh. Ya. Ino ronyo muno nunggu dayo, munyo tanyo ronyo posisi tanyo ronyo. Hana hak dele. Karena kalau ya, kalau tarjah oleh Munawi. Munawi ikut Imam Rafi tinggal kita kalau tu bertimbang. Cuma nyo untuk le Imam Munawi kibar cara tarjah hawai. Kemenan. Ya. Dia lagi dalam pegah pun. Lain Munawi pak kedepunya pendapat imam. Memang pendapat imam munculnya iaitu merumpok daripada kitab Imam Syafi'i tu. Ataupun merumpok daripada sahabat Imam Syafi'i yang langsung gaya gecah bagi Imam Syafi'i. Syafi'i kengkang mutah tak pendapat imam. Kemudian untuk tarjah ke bang? Dan untuk tarjah kekalan. Toh yang lebih lahir dali. Ha, toh yang lebih kuat dali. Maka tarjah ada. Oh, mereka kedih hana dalil. Makanya payah kalau orang lain. Toh yang kebanyakan para ashab Imam Syafi'i berpendapat. Yang kau kata sahih ashab berarti yang tarjah. Kail eh? Ha. Kemudian kadang-kadang cik nak genah tu lah Imam Syafi'i langsung. Berarti nyo yang kuat. Ataupun menyebab surah. Gekun pendapatnya lah Imam Syafi'i. Sabah pendapat kadim, sabah pendapat jadid. Maka ha, pendapat jadid yang terakhir yang kuat. Ataupun kejadian di itu lagi apa pun di dalam satu waktu tu oleh Imam Syafi'i pada satu masalah dua berpendapat buat masalahnya ha? Dua berpendapat masalahnya ka. Tapi hantar depu kena yo ubena telikot ipak nas hana kaya kan yang now tidak kalan berarti yang sabah cocok dengan pendapat mazhab mujtahid makanya yang kuat yang cocok dengan pendapat mazhab mujtahid. Kah? Mamu yang seandainya hantar depu toh yang marjoh. Toh yang murajah yang ka kepukuat. Hantar toh dia. Hana tanda-tanda macut pi mesti contoh. Nyan terhadap urinya ikut seri mana dua buah pendapat dia ikut di pendapat ilmu. Mamu yang tanya orang yang kamu toh. Ya, awak tanya kamu toh. Karena kamu tajah oleh mujtahid tajah Imam Nawawi. Kiban surah tamah amai dengan pendapat yang mukabil tarjih. Mukabil yang rajih. Itulah marjoh. Kibar cara tamamai. Boleh. Fihak kinasih. Ya. Yang kira-kira pun boleh. Memang betul-betul haya katanya. Kujai ke tamah. Ataupun nyo malamnya tak kena sabah matanta. Tengok bahas tamah mazhab pada mazhab. Payah pacut. Ha? Jid. Ha. Ka.
Wahaisu aqulu al-asah. Dan pada tempat sekira-kira aku kata al-asah. Awis sahih ataupun sahih. Faminal wajhaini. Maka ada ianya perkataan itu daripada wajhaini. Dua buah pendapat sahabat. Ataupun aujuh beberapa pendapat lil ashab bagi sahabat. Beberapa pendapat bagi sahabat. Berarti dua pendapat ataupun beberapa pendapat bagi sahabat. Yastakhrijunaha. Yang menuntut keluar oleh mereka itu sahabat. Ha akannya pendapat-pendapat. Daripada menuntut keluar. Min kalami Syafi'i. Daripada kalam Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Fa'in qawiyal khilaf. Maka jika kuatlah khilaf. Mana kuat khilaf? Kuat mukhalif. Kuat pendapat sebaliknya. Qultu nistaya aku kata al-asah. Dan jika tidak kuat mukhalif. Fasahih. Nistaya aku kata as-sahih. Kah? Wala yu'abbir. Dan tidak mengibarat ianya Imam Nawawi bizalika dengan demikian. Dengan demikian. Demikian toh. Demikian asah. As-sahih. Fil akwal pada pada akwal. Ya, Mbak. Kah? Ta'aduban karena beradab beserta Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kama qala sebagaimana barang yang telah berkata ianya Imam Nawawi. Tuhki Imam Nawawi fa inna sahih karena bahwa sesungguh sahih minhu daripadanya mengibaratkan karena bahwa sungguh kata-kata sahih minhu daripadanya mengibaratkan musyiru bi fasadil mukabil. Itu memberitahu dengan fasid muka mukabil. Rusak mukabilnya. Ataupun buruk muka mukabilnya. Buruk lawannya. Nyangkah? Nyo coba perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kah? Kemudian, kembali lang kepada dasar. Nepegah oleh Imam Nawawi sebahagian daripada nafaisul musajadat. Nepunya tawajhan. Nepunya tawat. Wajhan. Nepegah oleh Imam Nawawi. Nyan pendapatnya daripada pendapat sahabat. Nyan pendapatnya daripada lele pendapat sahabat. Nampung? Ya, makanya nepegah oleh Imam Nawawi. Pat mentang ulangkan al-asah. Ataupun ulangkan as-sahih lungkun. Ha, ini kahana gemelefi. Makanya oleh tungku kalyubi. Nepegah ilikut. Lebih ke betame. Huruf jar ju. Lebih jelah. Ha. Pat mentang ulangkan al-asah. Ataupun ulangkan as-sahih. Nyan adalah daripada dua boh pendapat. Ataupun lele pendapat bagi sahabat. Nampak? Berarti menyogu stempel oleh Imam Nawawi dengan al-asah. Ataupun as-sahih yang menunjuki adalah pendapatnya daripada dua buah pendapat sahabat ataupun daripada beberapa pendapat sahabat. Yang mana lain sahabat geputibit dua buah pendapat tersebut ataupun lele pendapat tersebut bak kalam Imam Syafi'i. Gecok daripada kalam Imam Syafi'i. Gecok daripada kalam Imam Syafi'i. Kailah. Yang kata boleh nyanyi. Munyo asah menandakannya pendapat sahabat daripada pendapat sahabat. Kah. Kemudian fa in qawiyal khilaf munyo kuat pendapat lawan, munyo kuat berarti pendapat lawan ni nyan ulongkeun kerimoi dengan al asah. Longkeun al asah. Berarti munyo stempel al asah oleh Imam Nawawi menandakan lawannya itu kuat. Pukuat. Kuat pendapat lawan. Pakan kuat pendapat lawan karena kuat dalil. Kah? Menancit munyo seandainya berarti lemah. Pemana lemah? Hana kuat pendapat lawan nyan berarti long stempel sahih. Long stempel sahih. Ya, yeah, long stempel sahih. Ya, yeah. Nyan juga munyo kamu pun bunuh azhar dengan masyhur. Nyo hana hele.
Ha, cuma beda je menyo asah ngam sahih nyo daripada wajhen. Kaya lu pegah puno. Ha, menyo gukun dengan al asah nyan berarti khilafnya adalah pada pendapat sahabat ataupun menyo gukun dengan sahih berarti khilafnya pada pendapat sahabat. Ha, kale. Ka. Ka. Kemudian le sahabat pak gecok pendapatnya ke menalam. Pandai pendapatnya le sahabat. Le sahabat Musyafi. Maka ni pegah tu yastakhrijunaha. Gepetibit le sahabat pendapat-pendapat tersebut bak kalam Imam Syafi'i. Ya, demai dalam kalibina ke pegah yastakhrijunaha galiban kebiasaan. Berarti pada kebiasaan memang le para sahabat gepetibit pendapat-pendapat tersebut daripada kaedah Imam Syafi'i dan zabit-zabitnya Imam Syafi'i. Undang-undang Imam Syafi'i. Ya, bak kaedah-kaedah Imam Syafi'i, bak zabit-zabit Imam Syafi'i, berarti hinan kebetulan hukum. Berarti sahabatnya adalah orang yang mengistimbatkan hukum ya, dengan memakai kaedah Imam Syafi'i ataupun zabit-zabit Imam Syafi'i. Ini hinan kita kerit. Ya. Nampak? Ya. Kah? Ya. Waqat takunu. Ha, bunuh kadang-kadang kebiasaan ke berarti nah yang luar biasa. Nah yang kan kebiasaan. Toh kan kebiasaan waqat takunu dan kadang-kadang. Ha. Ada ianya pendapat bi ijtihadi minhum dengan ijtihad daripada mereka itu min ghairi mulahadati kalamihi daripada ketiadaan memperhatikan kalamnya Imam Syafi'i. Daripada ketiadaan memperhatikan kalamnya Imam Syafi'i. Yan kalut. Jadi le sahabat pandai pendapatnya. Na dua buah pendapat para sahabat, na buno lele pendapat para sahabat pandai yang getakrit bak kalam Imam Syafi'i. Pemananya bak kebiasaan berarti gubtibit hukum ataupun geistimbat hukum kepakai kaedah ataupun ketentuan-ketentuan Imam Syafi'i nyambak kebiasaan. Kadang-kadang nanti langsung ngitak kera ke. Le sahabat. Hana kalan kalam imumnya juga. Nah terjadi khilafiah. Nyantuk gestempel oleh Imam Nawawi untuk pendapat yang kuat dengan asah. Nanti menandakan kepada mukabilnya kuat. Dan nanti yang gestempel dengan sahih untuk menandakan kepada mukabilnya adalah pasid. Kaila? Yang kainan? Ka? Ka. Ka dikalau ke? Dan hanagi ibarat le imunawi dengan demikian pada akwal pakon. Jadi buno ba akwal le imunawi ke hanagi ibarat dengan sahih. Putacit ba akwal ni ibarat dengan azhar dan masyhur. Hanagi ibarat dengan kata sahih kan yo kan? Ya, karena untuk adab dengan pendapat Imam Syafi'i. Syafi'i. Pakai untuk adab. Hai Imam Syafi'i dulu. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Ya. Sebagaimana perkataan Imam Nawawi. Toh bunuh kenyo hanagi ibarat dengan saya untuk adab kenyo kan. Bak akwal, bak pendapat bunuh yang pendapat Imam hanagi ibarat dengan kata saya. Untuk adab dengan Imam Syafi'i. Sebagaimana yang berkata ianya Imam Nawawi. Toh nukil Imam Nawawi. Sesungguhnya saya daripada ibarat. Itu memberitahu dengan pasir mukabilnya. Jadi punya ibarat dengan sahih. Punya kata-kata sahihnya atau ibarat dengan sahih. Dia memberitahu mukabilnya pasir. Apa? Pasir mukabil. Mana mungkin pendapat imun pasir? Menyatakan pendapat imun pasir? Hanadab katanya. Apa pendapat imun Syafi'i? Cik mujtahid mazhab. Tak pegah pasir. Makanya, gayan hanagi ibarat bak masalah pendapat imun dengan sahih. Pak cik ibarat sahih, bak pendapat sahabat. Cuma walaupun kepegah pun oleh Imam Nawawi sahihnya memberitahu kepada fasid mukabilnya, nyo fasid mukabil min haitsu lafzi, min haitsu lafaz. Jikala dalam rekun musyiru ay min haitsu lafzi, daripada sekira-kira lah lafaz. Namun paham lagu? Ham munyo kun sahih, sahihnya kunyo sehat. Lawan di? Sakit. Mereka matahari. Sahih. Lawan di? Pasir. Rusak. Makanya,
Yang sekira-kira lafad, berarti punya takkan zah lawan jipa. Pasir. Jadi, ada kena ino pasir mukabil yang sekira-kira lafad. Kan sekira-kira hukum. Makanya kena, la anna mukabilahu tidak bawa sesungguh mukabilnya sah. Itu pasir daripada sekira-kira hukum. Tidak anna mukabilahu tidak bahawa sungguh mukabilnya saya itu pasir daripada sekira-kira hukum. Bahkan lima marah karena barang yang telah lalu min jawazil amali bihi daripada boleh beramal dengannya mukabil sahih. Adapun dengannya mukabil itu secara umum pijat. Jadi awak tenekun oleh Imam Nawawi benar menyogi ibadat dengan sahih memberitahu kepada pasir mukabil yang hanya rezeki lafad. Berarti ate sampai dengan saya berarti nyan saya. Berarti mukabil daripada lafaz saya sudah. Pasit berarti mukabil apa? Pasit. Mau ya cocok dah pakai lafaz pasit baik pendapat Imam Syafi'i. Han cocok han adab dia. Makanya untuk adab sehingga bak pendapat Imam Hanagakeun dengan saya. Kaile. Ya. Tidak bahawa sungguh mukabilnya pasit daripada sekira-kira hukum. Kan memberitahu ahwat mukabil daripada pendapat saya. Sekira-kira hukum, nyan pendapatnya rusak. Kau menan? Nampak? Hai nampak boleh? Pendapat mukabil sahih, bunuh kena kepegah. Pendapat sahabat, khilafiyah yang terjadi pada pendapat sahabat, punya terkedi kuat lawan, sampai dengan asah. Punya terkedi lemah lawan, sampai dengan sahih. Kau menan boleh? Ini yang sampai dengan sahih. Mukabil daripada sahih kepegah, rusak. Nya rusaknya nuku segi lafai takkan. Nak tadi hukum nak rusak. Hana rusak. Mukabil tidak rusak daripada sekiranya hukum. Pada bagian itu. Mukabil saya nuku hanya mamai nuku lemah rakyat. Hana turah. Pakan. Hana rusak daripada sekiranya hukum. Pakan karena barang yang telah lalu. Dah barang telah lalu. Kali ini pegah lekat lepas yata. Waya judu al-amalu bil marjah fi haqi nafsih. Haa. Dah. Daripada beramal. Dengan boleh beramal dengannya. Sama dengan dengan mukabil saya dia cik beramal. Tapi amalan binafsi. Sama dengan sekira hukum hanya pasir. Munya pasir sekira hukum berarti hukumnya kan berarti kan rusak. Hanya mamai deh. Nampak? Berarti maksud bunuh sahih. Jadi kelebihan bunuh ini sahih. Nyo memberitahu kepada pasir mukabil hanya segi lafad. Pakan karena lawan sahih apa? Pasir. Sekira-kira hukum hanya pasir. Lawan daripada pendapat saya hanya pasir. Hanya. Putar cik hanya memberitahu kepada pendapat lawan ini adalah pendapat lemah. Nanti kan? Putar lemah. Lemah lawan. Kita kan hanya melawan bercut. Lemah di otak. Bahkan karena lemah dalil. Kaya kan? Lemah dah? Lemah dalil. Sama tak? Dari segi hukum ke mana ku? Dia beramal cik. Dia beramal. Secara binafsi. Nya ehnan len kuna ada bayang le. Nyo harum pomo. Asah sahih. Berarti munyo asah nyan daripada pendapat sahabat. Kayo kan? Yang stempel dengan asah nyan ba surah mukabilnya adalah ku kuat. Kiban surah ni lagi surah ba imam je bunuh. Berarti ba sahabat nak kemukakan dua buah pendapat. Kemudian dalilnya manduana dalil. Manduana dah? Manduana dalil. Manduana dalil. Kemudian ya, karena bunuh manduana dalil, kekalan yang lebih kuat dalil. Maka yang lebih kuat dalil gestempel dengan asah. Pakal sampai dengan asah karena lawannya kuat. Cuma yang tak beramal walaupun lawannya kuat bunuh yang tak beramal ngentoh, tetap ngam pendapat ah. Sah. Nya kamu faham? Menanti daripada aujuh nal hebah pendapat sahabat ataupun napa bah pendapat sahabat. Kemudian hinan terjadi khilafiah. Dalilnya semua kuat. Lawannya semua kuat. Ha? Tapi tetap yang kita beramal walaupun kuat lawannya yang kita beramal adalah yang sesuai dengan asah. Menonyo cik gejelah ju. Getakhrid le wujuh le ashabil wujuh nyo pemakna getakhrid le ganyan gepetipit daripada kalam imam lagi contoh kaan ya kisah gekias akan barang yang geim daripadanya yang geim biayanya imam daripadanya dak barang yang genas yanya imam dak artinya apakah karena wujud makna
barang yang genas, artinya fima sakataan. Ha, jadi gepegah ini kiban kiban cara oleh sahabat gepetibit gepetibit hukum bak kalam i kalam imam. Nah cik yang gitak gerak kan kan. Ya ini cik nak gepegah. Ambil. Tapi punya tak baca habis panjang tak syarah. Kak eh no lagi bano? Ha? Kiban kiban. Bapa? Ha? Ah, hokar. Walam yu'ab. Yu'abir, abara yu'abiru. Dan hanagi ibarat ianya Ibnu Nawawi dengan demikian sahih. Pat pada akwal, pada pendapat-pendapat imam. Amde balik bunuh. Amde asal ngan tahenyo di pendapat imam dengan ibarat. Pekah hanagi pilih istilahnya yang di pendapat imam, pekah pendapat sahabat. Karena untuk mengenal adab dengan Imam Syafi'i. Pekah mengenal adab dengan Imam Syafi'i? Ha, lagi yang kelai munawi. Tu kelai munawi. Atau yang ibarat kelai munawi. Yang bukan kelai munawi. Punya ibarat dengan sahih. Bunuh. Ha? Anna sahih bahawa su kata sahih daripada ibarat. Memberitahu dengan pasal mukabilnya daripada sekiranya lafad. Jadi punya tiga di ibarat dengan sahih. Lawan daripada sahih pasal. Mat eh cocok tak boh pasal. Bak pendapat imam. Mesti bunuh contoh, bak masyhur bunuh. Hinang geboh sahih. Pasti, ini sebagai contoh. Bek faham ke lagi orang tu. Ini sebagai contoh. Mesti bunuh, bak surah pendapat Imam Syafi'i yang terjadi khilafiyah bak pendapat Imam Syafi'i, bak surah yang hana kuat mukabil, gestempel dengan mas, dengan masyhur bunuh yang betul. Ini gestempel dengan sahih. Karena bunuh bahkan hana kuat lewat. Mesti memberitahu kepada mukabilnya, pasal rusak pan cocok man takun rusak bab pendapat Imam Syafi'i dah pakai lafaz pasal bab pendapat Imam Syafi'i cocok walaupun hanya lafaz mentah dah pakai kan tabuh mana bab hukum pasal tapi bab lafaz cocok han cocok maka yang lebih indah tu masyhur masyhur makna masyhur buta bunuh popular terkenal mati lawannya tersembunyi ha kahi bacut ayo kan? Ya amban. Oh, mampir dah tak li. Nyan ban nyang kale enan ha hai kale ka muka di kalam jote oke ha bak kalyubi buno ha wa khulifa dan diiktilafkan pat pada hukum al makhudhi yang dipahamkan daripada asah ataupun sah daripada asah ataupun sahih ayyuhuma aqwa seri mana keduanya itu yang lebih kuat faqila al awal maka dikatakan orang yang pertama wa alaihi dan di atasnya yang pertama jara syekhuna itu telah berpendapat ataupun telah memperlakukan oleh syekhuna pakan li ziyadati quwatihi karena ziyadahku kuatnya pendapat yang pertama ka waqila dan dikatakan yang kedua asani ini dikatakan yang kedua dan dikatakan orang akan yang kedua pakan li annahu karena bahwasanya yang kedua qaribun minal maqtu' bih itu hampir daripada maktu'bih yang dipontongkan dengannya.
wa alaihi, dan di atas yang kedua jara ba'dhum, itu berpendapat oleh ba'dhum bahwa al-aujah, bahwa al-aujuh dianya itu yang lebih berwajah, aujah yang lebih berwajah. Wa qadha yuqalu fil adhar wal mas al-masyhur, sedemikian lagi dikatakan orang pada adhar dan mas masyhur. Yang sama pun sama pun atau lumbuh malasnya sama pun kibang pun kau madar. Jadi ikhtilaf para ulama tunku pada hukum yang dipahamkan ataupun diambilkan daripada asah ataupun sahih. Buno kena getempel asah dengan sahih. Ka. Dino kibang ikhtilaf antara asah dan sahih toh lebih kuat. Antara sahih toh antara asah dengan sahih toh lebih kuat. Ya. Maka nyan ikhtilaf para ulama. Menyakunki yang pertama toh asah. Asah. Minta nisbah berarti asah dengan sahih nyo lebih kepada hukum lebih kuat asah. Kaile. Ha, nyan pendapat yang mengatakan lagi nyan nyo adalah syekhuna. Syekhuna. So syekhuna. Ha? Ibn Ziyad. Pak Ziyadi. Syekhuna, syekhuna, so syekhuna. Munyo Qalyubi? Ibnu Ziyadi. So? Ziyadi. Jadi munyo tekedi menurut syekhuna nyan yang kuat, yang lebih kuat. Pakon karena dia dah kuatnya hai asah ke. Lebih lebih asah. Munyo kun ke yang kedua. Dah sah? Sahih. Arti hukum antara asah dengan hukum sahih so lebih kuat. Munyo kun ke hukum sahih. Hukum yang tempel dengan sahih. Kah? Pakonnya lebih kuat. Karena hampir daripada maktu' be dipotongkan dengannya. Jadi ate sampai dengan sahih. Tengok kan? Nyo yang sahih. Berarti hampir dikatakan dengannya. Hakka sampai dengan sahih, hampir dikatakan, dipastikan dengannya. Berarti mukabil ki hanale juga deh. Ji yang kata. Makanya kebegah nyan yang lebih kuat. Ha, tengok kan? Nyan menurut kebanyakan ulama dan nyan yang aujah, pendapat yang lebih berwajah nyan, yang lebih kuat kita kan. Menanti masalah adhar masyhur, toh tuku antara seri mana yang lebih kuat tuku antara adhar masyhur? Berarti punya kunki na yang pegang adhar, na yang pegang masyhur. Sama dengan ada cok kesimpulan, punya tegeri dan cok bayang aujah, an-nasih wal masyhur aqwa mil asah wal adhar. Menampilkan sahih ataupun masyhur lebih kuat daripada asah dan adhar. Cuma nak menentang nuku antara adhar masyhur. Hana baik berkena anda. Nampak? Sahih dengan asah nak menentang. Pada yang mupok yang sahih dengan asah. Hana. Yeah. Kak kan? Nyo hanya nisbah benda. Nisbah. Buno kanyo adhar kanyo berdapat kuat. Ya kan? Masyhur kanyo berdapat kuat. Nyan segi kekuatan di toh lebih kuat. Baik punya kunki yang pertama lah lebih kuat kerana dia lebih lahir. Ka, kunki yang kedua apa ni? Masyhur lah lebih kuat. Pakai masyhur lebih kuat. Hai lawan ni Pak Harib yang mengupat tanda wan ni. Apa ni menan? Punya kunki yang kedua masyhur lah lebih kuat. Pakai kerana dia popular lawan ni. Hanya empat ni. Munyo asah menajid. Asah ngatah eh. Yang menan lah. Alah sawak menan. Nyok aja. Yang sekilas ni. Tengok. Yang nak kita mung ni, pergi kita mung ni tengok. Yang nak kita mung ni, tengok pergi kita mung ni takalan munyo hino takarih kolon mukhara anak. Lain kita mung ni nak. Jadi lebih mudah tak kelengkenan.
kaji. Wallahu a'lam bishawab.